Ya guys, balik lagi tetap di channel gue Chris Lukita, channel GSL guys. Ini akhirnya gue akan react yang judulnya nama idol grupnya Monsta X guys. Ini judulnya drama-drama, teman-teman request, bukan teman-teman sih. Ya teman-teman react di apa DM Instagram guys. Jadi gue sebelum kita reaction, kita denger dulu intro gue guys. Ceplok. Oke guys, kalau bicara Monsta X namanya ini cukup serem dan catchy menurut gue guys ya. Judulnya drama-drama. Kayaknya sebelumnya gue belum pernah ngeriak yang judulnya Monsta X ya. Ini di sini sih tulisannya Starship TV guys. Ini gue nggak pernah denger sama sekali guys. Secara K-pop itu kan banyak banget. Oh tunggu, ini Solar Music right? Oh ada yang dari Sony. Nah gue nggak tahu nih labelnya apa guys. Ini tulisannya juga Kakao Entertainment juga guys. Jadi kita langsung riak aja guys. Monsta X drama-drama guys. Kita lihat soundnya seperti apa guys. Ceplok. Oke, di tempat kopi guys ya. Jadi barista ceritanya dia. Guys, kalau bicara video klip guys ya, apa K-pop tuh gila, totalitasnya gila guys ya. Maksudnya video klipnya itu bagus-bagus banget guys. Asli deh. Tuh keren-keren aja angle-angle-nya, shot-shotnya. Wow, apa itu? Langsung. Gue bukan orang video guys, jadi gue gak bakalan komentar video klip ya. Di mata gue keren aja guys. Gue lebih ke musiknya kali ya. Wow! Wow, 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 wow. Anjir, gila. Baru dimulai itu dengan harmoni ngebentuk progression chord guys ya. Dengan vokal yang di tengah itu seru sih. Pembagian panningnya juga bagus banget di sini guys. Oh, nice, funky. Ini keren nih guys, kalau dia dibuka sama gitar, itu keren selalu guys, biasanya guys, dengan sound enak gini. Funky banget ya. Oke. Oh, nice riff. Oh. Ih, moodnya lebih kayak dark-dark, gimana gitu guys. Seru sih. Asik. Wow, keren. Wah, ini chordnya keren guys. Suara voicing padnya itu kayak nggak tempo gitu guys. Ini gue nggak tahu deh, beatnya berubah nggak sih? Cek, sorry bentar guys ya. Gue pengen tahu guys. Ini kan tempo segini nih. 90-an kali ya. Oh masih on beat ya, masih on tempo. Cuman mood padnya itu yang bikin kayak nggak tempo gitu guys. Wow. Asik. Wow keren. Wah ini gue sih nggak nolak sih guys. Kalau kalian taruh link di bawah guys tentang Monsta X. Ini musiknya juga seru guys. Gue nggak tahu yang produce siapa guys. Orang-orang di balik layarnya siapa. Tapi vokal mereka tight banget. Mixingan juga bagus banget. Kayaknya juga ini. Wah ini sabi guys. Taruh link aja guys di bawah guys. Asik. Gitar tema ya. Wow, mixing vokalnya nice. Wow, oke. Okay. Wow. Wah ini Joo Hyun ya. Wah ini gila, ini suaranya asik nih guys. Cempreng-cemprengnya gimana gitu. Wow. Wow. Wow, chop-chopnya asik banget. Wah ini rappernya bahaya nih guys. Rappernya bahaya guys. I am ini ya. Wow. Wah gila, tight banget. Hyung Won. Gila mood di sini asik banget guys. Kita kayak diajak ngelayang di sini guys. Gue ulang lagi guys. Lihat nih progressionnya nggak on beat gitu guys. Jadi kadang-kadang di upnya segala macam guys. Coba nih. One, two, three, four. Two, three.
sih. Wah gila, keren sih. Hitung-hitung guys ya, kayaknya ada yang 3/4 ditambah 4/4 ditambah, gue gak ngerti juga, gue time signature-nya gue malah ngitungnya guys, tapi yang pasti ini kayak seru guys, produksinya guys. Wow, asik ada gue. Wah serem Monster X ya. Video klipnya asik, well produced sih, all aspect guys ya. Oh vokalnya tight banget. Oh Juhin lagi nih, gue suka banget nih. Oke. Build up, oke, naikin. Gila belakangnya tight banget guys. Ini mixing asik banget. Tet dibuang kiri kanan jadi menggantikan kayak posisi trompet ibaratnya guys. Cuman human voice di sini ini sabi banget di sini guys. Nih di sini. Kan ada yang buat ada gitu itu guys. Jadi kayak gue kesannya itu kayak membuat kayak dinamika dengan konsep lebih staccato yang buat gitu. Jadi kayak vokal ya chop lah guys sih. Masuk guys. Oke, delay tadi, delay ya 1/8, 1/4. Wah gila bangunin. Dia mainin mood lagunya keren guys. Anjing keren gila. Oh coba pembagian tomnya dari kiri ke kanan tadi seru banget. Deng 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 deng, oh nice. Wah gila nih, kalian perhatiin gak sih backing vokalnya, vokal komposnya itu matengnya bukan main guys, itu tight banget gitu, asli ini gue suka banget ya kalau komposisi udah kayak seru begini guys, keren nih. Oke, mulai masuk adlibs ya. Gila tuh gitar tema banget sih, asli tema banget. Ini gue gila produksinya keren banget guys. Maksudnya gue dari sini dari tadi gue lagi mikir nih gimana cara ngetake-nya, coba recording-nya. Yunis. Oh gila take vokal keren banget, dikasih delay yang lebih 1/8 once ya guys. Cuman feedback-nya dikit guys ya. Ini drama-drama nih sabi sih guys. Lumayan angker sih guys untuk didengar guys. Ini seru sih guys. Kalian ya gue harap sih kalian bisa trolling lagi di bawah guys ya. Gue pengen lebih tahu lebih jauh nih guys tentang Monster X ini guys, drama-drama di bawah. Jadi gue lebih banyak inputan aja guys untuk referensi pendengaran. Secara gue suka banget yang mendengarkan audio-audio guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga guys. Ceplok.